Ustaz, apakah maksud dan fadilat doa iftitah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya, dalam kali ini juga dalam risalah. Ya, selamat menaikkan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. InsyaAllah kali ini kita nak lihat tentang doa iftitah. Makna doa iftitah ni apa? Doa pembukaan. Ya? Doa pendahuluan. Ya? Iftitah daripada perkataan fataha, ya? Buka. Ya, doa pembukaan lah tu. Baik, bila sebut tentang doa iftitah ini, dia dibaca selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar, maka dibacalah doa. Hukumnya sunat, bukan wajib. Ya. Cuma dalam bab doa iftitah ni tengok ya, kita perlu juga mengetahui kalau kita masbuk, kan, kita terlambat ikut imam, imam dah baca surah pilihan, kita baru masuk. Terus takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak perlu baca doa iftitah. Terus saja baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Skip terus doa iftitah ya. Ha, itu perbincangan panjanglah hukum fiqah. Ini secara ringkas saya beritahu macam tu. Bila masmuk je, terus saja takbiratul ihram, baca Al-Fatihah terus tanpa membaca iftitah. Sebab doa iftitah ni sunat saja. Adapun Al-Fatihah itulah rukun. So tinggalkan yang sunat, ambil yang rukun ya. Baik, kemudian apakah kalau kita awal-awal bersama dengan imam Allahu Akbar ataupun kita solat sendirian, maka bacalah doa iftitah tu sebab ada pahalanya kan. Okey, Allah, sebenarnya bacaan doa iftitah ni banyak versi ya, banyak yang pendek ada, yang panjang ada, tetapi yang kita diajar daripada kecil dan kita amalkan sampai hari ini pun itu yang terbaik juga. Allahu Akbar ya. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebenarnya ialah itu yang paling lengkap lah ya, itu yang paling lengkap. Masya-Allah dibaca banyak pahalanya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok bacaan dia kan. Cantik tu bacaan dia. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Kita puji Allah, Allah Maha besar. Segala puji bagi Allah. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah yang menjadikan siang dan malam. Wajah tu wajah ia lillazi fatara samawati wal ard. Aku menghadapkan wajah aku ini pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya, dengan fitrahnya. Wajah tu wajah ia lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin ya. Bersihkan aku daripada segala sifat yang mensyirikkan Allah ya. Dan seterusnya kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini sebenarnya sangat baik bacaannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah, tuan-tuan dan puan-puan, bila baca doa iftitah ni, sebenarnya sebagai seorang hamba yang ada sifat malu dengan Allah Taala, dia tak berani nak buat maksiat. Saya teringat ya, Buya Hamka. Saya teringat ni kisah sikitlah supaya kita ambil iktibar. Buya Hamka ni seorang ulama Indonesia. Waktu dia berada di satu negara yang bukan Islam. Malam tu dia tidur di sebuah hotel. Tidur di sebuah hotel. Lepas tu lepas dia habis solat Isyak. Habis solat Isyak, dia pun ada orang ketuk pintu hotel dia. Ni dekat bukan negara Islam tau. Dia ketuk pintu, tuk tuk tuk. Maka Buya Hamka pun bukalah pintu, dia tengok pelayan hotel datang. Sir, kita ada servis, kita ada menyediakan perkhidmatan untuk dilayan tuan. Ya, malam ni kalau tuan nak orang mengurut ke ya, ada orang perempuan nak melayani tuan malam ni, kita ada servis tu. Terus automatically dia tutup pintu tu. Dia kata no thanks. Oh ya, sebab apa? Buya Hamka kata apa? Dia tak payah fikir panjang. Sebab apa? Sebab solat tadi itulah telah memelihara ya, Buya Hamka daripada perbuatan maksiat. Tanpa kita fikir, kalau kita tu, oh bukan orang nampak aku pun kan. Sedangkan kita seorang-seorang dekat negara ni bukan Islam, bukan orang nampak pun kan. Jadi mungkin kita fikir juga 2-3 kali lama. Nak ke tak nak, nak ke tak nak. Tapi nak cerita solat itu, Masya Allah ya. Kemudian Buya Hamka kata apa? Kalaulah aku menerima pelawaan tersebut, nanti esok pagi aku bangun subuh, aku nak baca doa iftitah tu malu dengan Tuhan.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, hidup inna salati, solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Malam tadi buat maksiat kan? Nak ucap dia kata, kalau aku tak terbayang, kalau esok pagi aku bangun nak solat subuh, duk baca doa iftitah ni, tak terkeluar perkataan tu. Sebab malu dengan Tuhan. Solatku, hidupku untuk Allah, tapi buat pekerjaan yang bukan kerana Allah. Sebab tu sebenarnya kalau kita menghayati makna doa iftitah tu, Masya Allah, hebat ya. Insya Allah selamat beramal. Mudah-mudahan kita digolongkan golongan yang bertakwa. Amin.